Halo teman-teman, balik lagi channel gue Sorise, kita lanjut dari konten Tsubasa Dream Team guys. Oke, hari ini ada update Tsubasa Monsters of the Asian Continent. Gila ya, ini sekarang lagi metanya meta Asia nih guys. Keren ya, semoga aja bulan depan metanya meta Jepang ya, ada Samurai Blue. Oke, langsung aja kita lihat nih. Debut transfer Cain Cheon. Gila, Cain Cheonnya bisa hidden ability evolution guys. GG gak tuh? Heavy tank shot. Xiao Junguang merah. Wah, gue perlu nih Xiao Junguangnya nih. Bunak yang biru, tapi gue udah ada bunak biru yang extreme event yang lebih GG guys. Oke, stepnya sampai 3. Yang ketiga guaranteed SSR guys. Wah, bingung nih, gacha apa enggak ya. Dream ball gue kurang sih. Monster of the Asian Continent. Wow, GG ya. Gila. Aduh, gue pengen Xiao Junguangnya sih. Tapi Cain Cheon juga hijau juga lumayan bagus ya. Oke, kita lihat dulu ya. Lama kok sampai tanggal 31 Mei guys. Jadi sekitar 2 minggu ya. Cain Cheon ini bisa hidden ability. Jadi GG banget nih. Team skillnya non-Japan Asia all start 15%. Gila. Sama Japanese player all start 8% ya. Kenapa ada Japanese player? Karena Asia itu nggak punya keeper kayaknya ya. Jadi mau nggak mau mesti pakai keeper Jepang. Makanya mau nggak mau ada Japanese player all start 8%. Heavy tank shot rank S. Ada tackle sama intercept rank A. Tackle rank S guys, gila GG nih 2 rank S man. Dan Asian player killer untuk pasifnya ya. Gila, start plus 5% VS Asian player. Jepang termasuk juga ya berarti ya. Wah berarti ini GG banget nih. ATK 21.000 loh, gak salah nih ya. Ini orang GG banget. ATK 21.200 tambah 15% kalau ngelawan Genzo atau Ken. Aduh, hebat sih GG sih. Waduh ini hidden skillnya kita lihat ya. Osat plus 2%, non-Japanese Asian player Osat plus 2%. Gue jadi bingung nih. Oh ya nggak ya, berarti orang Asia selain Jepang itu statnya tambah 2% ya. Udah gitu, opponent stat min 2%, Japanese player Osat min 2%. Ya jadi pemain Jepang Osatnya min 2%. GG. Udah gitu ada special skill block. Jadi bisa ngeblok satu tackle. Oh tackle ya. Kenapa tackle ya? Kenapa nggak block ya? Jadi makin GG ya. Block satu tackle special skill of your matches opponent. Jadi dia nggak bisa di tackle nih guys. Cain Cheon ini nggak bisa di tackle nih. Dia ada dribble nggak sih? Oh nggak ada dribble ya. Berarti colok dia dribble guys. Ini Cain Cheon ini kalau dicolok dribble bisa tabrak semua orang nih. Karena musuh tacklenya mati ya, nggak bisa tackle si Cain Cheon nih. Wah enak banget nih kalau punya dia nih. Dribble kayaknya ada deh. Ada. Heavy tank dribble kayaknya ada deh ya di Cain Cheon merah kalau nggak salah. Penalty area master, stat plus 3% kalau di dalam kotak penalty. Xiao Junguangnya nih, team skillnya sama ya. Ini semuanya team skillnya sama nih. Non-Japan Asian player plus 15%. Kickback intercept rank S. Akhirnya ada juga ya intercept kickback rank S. Aduh. Rank S. Ada rank S precise pass. Gila, ada 2 rank S guys. Wah, oh bagus nih, bagus banget. Wah, gila. Ada kickback block juga, komplit. Wow. Pasifnya itu auto intercept 60%. Wah, ini bagus banget ini. Aduh, buat gantiin Levin gue ya. Levin Dream Festival gue tuh gak tau lama-kelama makin jelek ya Levin Dream Festival ya. Kayaknya mesti gue ganti ini nih. Oke, ada bunak biru nih. Sama ya, tim skillnya sama. Muay Thai Tackle, rank S. Sama ada intercept sama strong pass. Oke. Pasifnya stat plus 10% VS FW dan AM. Wow. Ini kenapa pemain debut sekarang bagus-bagus ya? Gila loh pemain. Oke, selain ada gacha Monster of the Asia, ada juga club competition nih guys. Jadi klub kalian ya, klub kalian, guild kalian ini lagi ada competition. Hadiahnya lumayan guys. Lihat tuh ya. Paling klubnya gue sih ngincer 100 besar sih nih. Backball SSC kedua. Ya lumayan lah ya. Sama ada yang baru nih. Untuk tanggal 20 kalau nggak salah guys, tanggal 20 Mei ya, tanggal 20 Mei itu ada ASEAN pickup transfer dan ada yang baru guys, yaitu si Farhan Konsawat ya. Di sini gue udah ada bocoran nih si Farhan Konsawat. Farhan Konsawatnya hijau, jadi kalau kalian punya si Sakon hijau juga sama si Chana yang gue punya hijau sama Farhan hijau, berarti ini tiga-tiganya hijau. Wow, GG banget nih apa Asia hijau ya berarti ya gila. Ada Feisheng juga, ada Wairan. Aduh, Wairan merah gue mau banget nih. Ada Chana juga, ada Sawada sama Urabe guys. Oke, gue udah ada bocorannya nih mengenai si Farhan ya.
Ini Varane bisa hidden ability evolution, guys. GG nggak tuh? Gila ya, hidden evolution loh Varane. Team skillnya itu sama kayak si Chana kalau nggak salah ya. Skill type non-Japanese player OSAT plus 3%. Jadi non-Japan yang hijau itu OSAT plus 13%. Begitu FW sama keeper OSAT 13%, guys. GG nggak tuh? Pasifnya itu auto intercept ya. Pasifnya si Varane auto intercept, GG banget nih. Udah gitu jurusnya rank S shuffle pass. Jurusnya pas rank S, guys. ATK 18.499, defense 15.000, physical 16.666. Varane AM ijo. Wow. Bagus ya. Dream Championship 2019 ronde 2, guys. Kemarin ronde pertama gampang banget ya. Ronde pertama gampang banget, guys. Ini ronde kedua nih susahnya bukan main kayaknya nih. Kita mesti main berapa kali nih? Kita mesti main 20 kali. Ah, gila, gila. Kita mesti main 20 kali, guys. Begitu ada ranking reward-nya juga nih. Juara 1 sampai 10 dapat 5 black wall. Ada DB juga nih. Waduh, gue sih ngincar juara 10.000-nya aja lah. Ronde 2, guys, 20 kali main. Ada achievement reward-nya juga nih. Lumayan ya achievement reward-nya kalau kalian main ya. Total 30 gol bakal dapat skill removal, ada black ball juga. Black ball, ada dream ball, guys. Ada skill removal, ada dream ball sama skill removal lagi. Dapat dream ball juga sama skill removal. Lumayan lah ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ngelihat dari start dari 3 pemain barunya, guys. Pertama ada si Bunak nih, Bunak biru. Bunak birunya GG kayaknya ya. ATK jelek, defense-nya 19.300, tackle-nya bagus 78, block-nya 65, guys. Wow, udah gitu dia pasif tambah 10% lagi ya statnya ya. Lawan FW atau AM. Jadi yang bagus tackle sama block-nya doang, guys. Sisanya sih biasa aja sih ya. Tapi dia ada tackle, intercept, pass, tinggal dicolok block-nya doang, guys. Oke, selain dari Bunak ada siapa lagi tadi ya? Oke, Xiao Junguang merah. Gue sebenarnya udah punya sih Junguang merah yang lama ya. Oke, gila 20.000 defense-nya, guys. Waduh, ini Xiao Junguang yang ini benar-benar pantas buat DM nih. Kalau gue dapat ini sih gue colok yang rank S shot sih, keren banget ya. Oke, bloknya 6.600, tackle 57, intercept 8.000, guys. Waduh, gila interceptnya GG banget, guys. Gila auto intercept, mantap. Gila ini kalau punya di DM di tengah sih bagus banget nih. Udah ada rank S interceptnya, udah ada precise pass rank S, guys. Jadi ini komplit banget ya. Aduh, tinggal colok skill shotnya doang dari Xiao Junguang yang merah, guys. Shot dari jarak jauh tambah kurang momentum, GG banget. Ada bloknya juga. Oh my god, tinggal colok tackle. Kalau nggak salah dia ada tackle B60 ya. Tinggal colok B60 tackle sama shot rank S yang nggak kurang momentum, guys. GG banget ini. Fearless Wild Dragon. Oke, lanjut. Cha Incheon. Akhirnya Cha Incheon punya kartu super GG ya, guys. Gila, gila. Wah, gila nih. Hidden Evolution. Attack-nya 21.000, sadis. Dan ini Cha Incheon yang ini stamina-nya gede, guys. Nggak kayak Cha Incheon yang lainnya stamina-nya kecil ya. Ini stamina-nya 1.080. Gila, 1.080 stamina-nya. Dribble-nya 6.800, shot-nya 79, pass-nya 6.300, bagus banget. Tackle-nya 5.500. Power-nya 7.500. Gila, GG, guys. GG, parah. Wah, bagus banget ini, guys. Gila, parah, nggak ada obatnya nih. Kayak gitu statnya dia plus 15% lagi ya. Jadi Genso Dreamfest sama Ken Dreamfest mah mental lah ya. Aduh, gila. Gue kalau punya ini gue colok yang heavy tank shot yang EX, guys. Yang dari dulu event BC ya. Waduh, GG banget ini dah. Wah, ini bagus banget, guys. Aduh, bagus deh. Hidden skillnya 5 lagi. Ah, udahlah. Sudahlah. Paling keren yang ini sih. Block one tackle special skill, guys. Gila gak tuh? Gak bisa di tackle dia loh. Tinggal lari-lari tabrak-tabrak doang ya. Kalau nggak salah ada dribble-nya dari yang merah deh. Kalau nggak salah ya, kita lihat ya. Hah, heavy tank dribble. Mantep nggak tuh? Gila ya, tabrak terus. Wah, kacau nih. Bagus, guys. Oke, kita akan lihat gacanya sekarang ya. Monster of the Asian Continent. Dribble gue 95 nih. Aduh, gila kurang banyak banget ya. Kurang 20, kurang 25 lagi, guys. Untuk set 3 ya. Aduh, gacanya nanti apa sekarang ya? Gue juga bingung nih. Ramadan transfer, dream transfer masih ada, dream pot masih, dream pot gue ngulang ya. Ini nanti gue buka pas sudah bisa buka 10 aja baru gue buka sih. Oke, kita kita gacha 2 step aja lah ya, 2 step dulu lah ya. Nanti step 3 nya mungkin kalau nggak Senin Selasa, guys, baru step 3 ya.
Oke, gue bakal gacha karena gue ngincer Xiao Yun Guangnya nih guys. Oke, tapi sebelumnya kita buka pakai 1 DB dulu lah ya. Gue penasaran gara-gara kemarin 1 DB gue dapat SSR, gue jadi yakin kayak gue gacanya nggak apes guys. Ah, kali ini apes. Kali ini apes. Ya. Aduh, kaget gua pikir bisa berubah. Ih, gila udah kuning bolanya keluar cewek lagi, nggak berubah ya, kurang ajar. Aduh, rambut spaghetti. Oke, kita buka 1 DB lagi ya, masih ada Dream Transfer soalnya guys. Aduh. Tunggu deh, Dream Transfer gua udah pakai nih. Berarti kita sekarang 1 DB-nya Monster of the Asian Continent. Kalau gua dapat Xiao Yun Guangnya, gua langsung berhenti, guys. Semoga ya dapat SSR nih. Rainbow. Ah. Nggak tahu kenapa gue lebih suka gacanya Blitz ya, karena gacanya Blitz Mobile 3D itu udah pasti dapat karakter guys, karena dapatnya fragment ya. Jadi kita kumpulin fragment lama-lama juga dapat karakter. Kalau ini kalau udah apes dapatnya SR atau R ya sudah lah ya, dibuang kartunya guys. Aduh. Oke, langsung aja kita step 1 ya, step 1 guys. Step 1 pakai 30 DB. Nah, udah nggak pakai jurus-jurus cancel lah ya. Hoki-hoki, enggak lah, udahlah. Oke, gue cuma bisa pakai step 2, entar hari Selasa atau Senin baru bisa step 3. 5 burung. Ah, gila. Ah. Aduh, bikin kesel. Udah 5 burung lewat tadi tuh. Ah, enggak ada flare. Ah. Aduh, paling males. Eh, ada kartu barunya Fei Xiang guys. Big Sky Champion, Power Shot. Wow, Power Shot. Terbangnya satu orang. Wah, lumayan ya. Berarti Fei Xiang yang, kalau nggak salah gue udah punya Fei Xiang. Gue udah punya Fei Xiang sih. Tapi Fei Xiang gue rank S ya. Ini rank A, ntar gue colok aja lah. Gila. Kenapa nggak langsung dapat SSR ya? Oke, step 2 guys. Step 2, ayo dong please. Kasih gue SSR please. Ayo dong, jangan step 1, 2, ampas dong please. Ayo klap. Klap, baik banget. Oh gila, kosong melompong. Ah, asli lo. Aduh. Ah gila guys. Zong ya. Zong, step 1, step 2 gue zong guys. Gila, bete banget ya sih. Aduh. Oh, dapat karakter Chana yang baru nih guys, SR. Technical pass, tunggu deh Chana ya. Gua ada jurus ngepas enggak ya? Kayaknya belum ada kali ya. Wow. Chana ngepas, men. Dapat Chana ngepas lagi, guys. Oh, sama face yang lagi power shot, mantap lah ya. Ah. Oke, Zong guys. Aduh, sayang banget nih, SSR guaranteed nih, step 3 nih. Nanti hari Senin lah ya, kalau nggak Senin, Selasa ingetin gue ya guys. Gue bakal step 3 yang Monster Asia guys. Oke, cananya gue, coba kita lihat ya. Cananya gue, lihat tuh guys. Ini cananya gue nih, ini cana sih GG banget guys. Serius, ini GG habis. Kalian lihat attack-nya gue 25.700 loh. Dribble-nya 8.900, shot-nya 8.400, pass-nya 8.400. GG nggak tuh, gila ya, keren. Oke, ternyata belum punya jurus pas. Wah, gila. Tadi gue dapet jurus pasnya si Chana ya. Asik banget nih guys. Wah, gila, GG banget. Udah komplit lah Chana gue, GG banget. Mantap. Wah, gila, perfect man. Gila. Jadi Chana ini di FW ini jadi untuk yang terobos-terobos ya. Jadi paling gue taruh di formasinya berarti mesti FW 3 di depan ya guys. FW 3 di depan, cananya di kiri, kalau nggak di kanan, lari, udah gitu ngepas ke tengah guys. Wah, mantep banget ya. Di tengah gua ada Diaz Evo lagi. Ah, sedap, keren. Ini mau gua bikin jadi ala 80 nih, keren dah. Oke deh teman-teman, jadi sekian update Tsubasa hari ini ya mengenai Monster Asia. Tadi gua gacha step 1 sama step 2 guys, ternyata hasilnya Zong ya, bener-bener apes banget. Gua nggak tahu nih akhir-akhir ini gua apes banget gacha Tsubasa ya, mungkin suruh pindah game kali ya.
Aduh, oke teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, jangan lupa share juga, jangan lupa subscribe yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.